Tradisi Baritan. Upacara Baritan adalah upacara yang dilaksanakan untuk menolak wabah penyakit. Kata Baritan kemungkinan berasal dari bahasa Sunda yang artinya waktu menjelang maghrib, antara pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Baritan atau buritan, burit artinya malam. Ini ada kaitannya dengan waktu penyelenggaraan upacara. Maksud dan tujuan upacara, diselenggarakannya upacara baritan adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar masyarakat setempat dijauhkan dari musibah wabah penyakit. Upacara baritan dilaksanakan ketika suatu daerah terserang wabah penyakit yang mudah menular seperti kolera, malaria, tipes, muntaber, dan disentri. Waktu tepatnya biasanya pada hari Kamis petang atau malam Jumat. Upacara baritan sendiri dilaksanakan di perempatan jalan ataupun pertigaan jalan. Teknis penyelenggaraan upacara tersendiri yaitu dilaksanakan oleh anggota masyarakat atau seluruh warga masyarakat yang terkena wabah penyakit secara massal. Dan upacara ini dipimpin oleh salah satu seorang dari sesepuh dari daerah tersebut. Seluruh anggota masyarakat nantinya akan mengumpulkan nasi tumpeng, kue-kue, dan buah-buahan yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian adalah tradisi Baritan Indramayu.